Febri di sini. Dan hari ini aku tidak ditemani sama Rega dan Hendra, karena hari ini aku ditemani sama Kiki Amira. Hari ini agak beda sedikit kita. Aku sih ditemani sama Kiki Amira. Jadi Kiki ini adalah coach KDI 2022. Ya, bukan dari 2022 sih, dari 2018, 19, 2020, 2021. Selain KDI juga coach Racing Star Dangdut kemarin. Terus I Can See Your Voice. Jadi dari KDI 2 akhirnya sekarang nyanyi yang tetap jalan coaching. Alhamdulillah, Masya Allah. Thank you loh, Pak. Oke, hari ini kita ini kayak mengulang tahun berapa ya kita? Ya, enggak, kita bikin waktu kemarin. Kemarin ya? Kemarin. Iya, kita membahas anak-anak KDI ini. Ya, sekarang ini 2022 sisa enggak besar. Ada 4 cewek sama 2 cowok. Kita bahas satu-satu ya. Selama kontes kemarin. Ada yang dari Medan juga ya. Dari
Ya, kesalahan besarnya oke, okay. Ya, misalnya oke. Karena dia orang Medan ya, jadi Melayunya tuh tengkal Melayu, Melayu Medan. Ngomong juga kan agak Melayu kan, iya kan kalau ngomong. Masukan atau kekurangan? Ya sebenarnya gitu. Dulu ya, dulu pas awal-awal baru pertama ketemu budayanya ngomong ya. Pertama ketemu budayanya, aku ngingetin tahan-tahan atau kontrol emosi atau kontrol energi kan. Dia kelebihan energi. Jadi mungkin excited, dia sedih excitednya ada di panggung tadi. Masuk tadi itu dia agak sulit mengontrol waktu itu ya. Namun dia belajar, dia apa ya, dia tuh tidak terposting ya nanti yeah. Jadi dia tuh pengen tahu, pengen terus belajar, akhirnya dia sudah mulai bisa kontrol emosi dan energinya. Ini cekonya juga kan lindu banget kan, cekonya sampai banjir kan kebanyakan ya, kebanyakan cekon, tapi dia bisa nahan sih lah sekarang jadi pokoknya selalu ingetin itu kontrol emosinya dan dia harus lihat hati-hati ketika nada tinggi itu kan akhirnya aku masih bisa main ini juga sulit kan tidak setiap lagu kan kita harus punya nada tinggi sih yeah. Penampilan terbaik Dayan? Ayo, secara coachnya ya. Kalau secara penonton beda lagi nih. Hilal. Handwave ya? Hilal. Ya, aku tetap hilal. Hilal tuh handwave kan? Enggak sendiri. Kalau handwave? Cici ke pasol. Oh, cici ke pasol. Banyak sih sebenarnya Dayan tuh yang menarik. Nirmala bagus. Cici ke pasol. Bukan baru sekali ini ilala buta agar putus harapan. Kakak dari Lu Raya ya Ika sini ya. Iya, remaja-remaja centil gitu. Beda sama Purnama kan? Purnama nih lebih kalem. Kalau si Tika ini agak centil gitu, lebih manja-manja. Terus kekurangannya buat dan masukkan nafasnya. Buat Tika. Nafasnya, Tika kekurangannya. Semoga aja mereka nonton ya. Di nafas. Gitu, jadi kayaknya suka salah. Belajarnya cepat sih kalau dikasih tahu. Dikasih tahu cepat. Penampilan terbaik kita selama di panggung pada 2022 adalah Ika nyanyi lagu Mami. Oh iya. Bukan mikirin kamu. Kalau aku bisa suara Ika itu mirip kayak Ika tadi di bening gitu loh suaranya. Eh tapi dia ngomong benar. Bening suaranya. Kayak cewek-cewek Makassar. Emang dia orang Sulawesi? Iya, kita bening-bening gitu suaranya Tika nih. Iya. Bila kalau gak jadi Sulawesi ada dua ya? Wah, ini nih si energi ini. Enggak sih, energi ini. Kita dikasih sama Tika juga. Oh, dikasih apa aja? Oh, coba lagi. Coba dulu. Gitu, aku sebenernya aku paling seneng sama anak itu yang apa? Yang nyoba dulu. Oke, mau nyoba. Dia bisa main dendam. Oke,
Udah siap aja. Si Astra. Kenapa kau senyum-senyum? Lanjut. Ibu Astra kenapa kau senyum-senyum? Penonton yang di rumah tuh
mereka tuh bisa ngasih masukan ya, kita betul, bisa ngasih pembelajaran juga ke kita. Karena kita ngalami dulu, guru tuh kadang kasih tahu loh, yang dia kamu pernah gini-gini, kamu pernah gini-gini, pasti akan kasih tahu. Gak cuma dari segi vokal ya? Iya, dari segi penampilan, dari panggung, semua cara kita beradaptasi sama kamera, sama panggung, sama penonton tuh pasti ada masukan dari guru-guru. Itu tuh guru juga buat kalian semuanya, dan jangan kalian ngerasa mentang-mentang kalian sebagai kontestan KDI, gue bakal jadi artis nih, jadi kalian tuh gak ada apa-apanya, jadi jangan kasih masukan ke gue deh, kayak gitu. Tampil itu dengan ikhlas gitu. Iya. Jadi tampil sebaik mungkin, tampil ikhlas ya, terserah kita mau dijemput atau enggak, mau kuotnya sedikit atau banyak. Nyanyilah dengan ikhlas, nyanyilah dari hati, nyanyilah untuk keluarga kamu, nyanyilah untuk orang yang sayang sama kamu, nyanyilah untuk pendukung kamu. Pertama sebenarnya adalah itu kontes selesai. Iya. Ya. Dari tahun berapa, Rey? 2004 sampai sekarang. Ini 2005 ya. Sekarang alhamdulillah ya, Bang. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa subscribe.